Turbak lah kau pikir ni ya bukan ya. Turki lah kau pikir atau apa? Kan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi di channel kita, channel Iwan Pasaribu. Selamat berkarya, semoga sukses, amin. Kali ini kita akan berbagi serial tentang cara mengatasi kambing atau domba yang tidak mau makan kadang sampai 2 atau 3 hari yang sebelumnya sudah kita beri obat. Obat ini, obat itu, kadang tidak sampai bingung ya. Sebenarnya ini penyakit apa? Di sini kita tidak bisa menentukan sebenarnya penyakit ini penyakit apa. Yang penting seperti itulah cirinya. Sudah kita beri ini, kita beri itu, tidak mau. Dia tetap tidak mau makan, lemas. Tapi dia tidak kaku ya. Dia masih bisa berdiri. Masih bisa berjalan, tapi kekurangannya dia hanya tidak mau makan. Oke, baiklah. Yang pertama, mari kita siapkan minyak goreng ya. Itu terserah minyak goreng merek apa saja. Minyak goreng ya, minyak goreng apa saja. Kira-kira 50 cc. Ya. Sudah 3 hari dibangkitkan enggak mau bangkit. Kita langsung beri minyak gorengnya ya. Ada kira-kira 1 jam kemudian baru kita beri pemberian susu. Baru 1 jam kemudian kita beri susu, kita olah seperti ini ya. Ini susu sasetan, susu biasa aja. Kita panaskan air sampai mendidih. Baru kita masukkan air. Baru kita masukkan air. Airnya kira-kira semuanya 50 cc ya, berarti airnya kira-kira 40 cc aja. Nah, itu kita biarkan dulu dingin ya. Dingin atau hangat-hangat kita masukkan botol. Langsung kita berikan. Setelah 1 jam kita beri susu tadi ya. Iya. Baru sampai. Jangan. Jangan dipaksa. Nanti kesedak. Iya. Oke. Lah kempesnya. Ini udah hampir 3 hari ini enggak makan ini. Oke, baiklah kita paksa berdiri ya. Kita belajar-belajari dia berdiri. Kita tuntun-tuntun dulu ya. Mulai belajar makan. Ada 3 jam kemudian mulai belajar makan. Mudah-mudahan ini akan sehat ini. Udah biarkan aja dulu ya, bebas. Nggak kemana-mana itu, nggak pergi jauh-jauh, nggak akan mampu dia lagi jauh-jauh.
Oke, baiklah, begitulah kita buat nanti dua kali satu hari, pagi dan sore, selama 3 hari. Mudah-mudahan kambing akan sembuh, domba. Nantikan kami di tutorial berikutnya dengan berbagai pengalaman tentang kambing. Salam sukses bagi peternak seluruh dunia. Amin.